Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Sopan di Sukses. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya untuk menghasilkan uang dari internet. Pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membongkar studi kasus menghasilkan omset ratusan juta rupiah dari jualan online. Produk apa yang dijual, kemudian besar omsetnya berapa? Langsung saja kita bahas ya. Produk yang dijual adalah produk tools atau software WhatsApp marketing teman-teman. Nama softwarenya adalah WA Sender Pro. Tools WA Sender Pro ini termasuk tools atau software yang cukup fenomenal teman-teman, karena sudah ada ribuan orang yang menggunakan tools WA Sender Pro ini. Oke, kita akan coba lihat ini landing page-nya. Kita scroll ke bawah, kita akan lihat fitur-fitur dari WA Sender Pro ini apa saja, kemudian manfaatnya apa saja. Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada gambaran umum dari fiturnya ya. Ada fitur WhatsApp Sender, kemudian WhatsApp Validator, WhatsApp Scraper, WhatsApp Extractor, WhatsApp Filter Spam, sampai dengan WhatsApp Multi Akun. Oke, kita akan scroll lagi ke bawah untuk melihat penjelasan dari fitur-fitur tersebut. Oke, kita scroll. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Fitur yang pertama adalah ekstrak kontak dan chat konsumen. Dengan fitur ini, maka kita bisa mengekstrak kontak dan chat dari nomor-nomor yang pernah kontak atau pernah chat dengan nomor kita. Jadi nanti nomornya bisa kita ekstrak ya, untuk kemudian nanti bisa kita kirimi konten-konten promosi. Kemudian fitur yang kedua adalah WhatsApp Group Scraper. Fitur ini fungsinya adalah untuk men-scrape atau mengambil grup-grup WA sesuai dengan produk yang kita jual. Nah, kemudian dari grup tersebut kita juga bisa mengambil nomor WA dari anggota grup yang bersangkutan. Nah, kemudian kita bisa mengirim promosi ke nomor-nomor tersebut. Oke, kemudian fitur yang berikutnya adalah phone prefix numbers. Nah, phone prefix number ini fungsinya adalah untuk mencari nomor telepon aktif secara random. Nah, sekaligus nanti ada proses validasi ya, untuk mengecek apakah nomor tersebut masih aktif di WA atau tidak. Oke, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Apakah masih ada fitur-fitur yang lain? Oke, di sini ada fitur filter spam dan validator ya. Filter spam ini fungsinya untuk memfilter nomor-nomor mana saja yang termasuk kategori spam ya, sehingga nanti kita bisa aman dari banned. Kemudian fitur yang berikutnya adalah WA Validator. Nah, WA Validator ini untuk mengecek apakah nomor-nomor yang kita miliki itu masih aktif di WA atau enggak. Nah, seperti itu ya. Dan ini masih ada fitur berikutnya, ada Prefix Number Validator dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran dari tools WA Sender Pro. Oke, berikutnya akan kita lihat ya, seberapa besar sih omset dari penjualan tools WA Sender Pro ini. Kita lihat penjualan dari WA Sender Pro ini di marketplace ratakan ya. Nah, seperti ini produknya. Untuk linknya silakan teman-teman bisa klik link di deskripsi ya. Sudah saya cantumkan linknya, silakan tinggal diklik saja. Oke, kita akan cek seberapa besar sih omset penjualan dari tools WA Sender Pro. Kita scroll ke bawah, kita akan lihat sudah terjual berapa. Oke, di sini di bagian informasi produk sudah terjual sejumlah 301 penjualan teman-teman. Ini sudah lumayan banyak ya, 301 penjualan. Kemudian harga produknya atau harga toolsnya itu adalah 597.000. nah, ini termasuk harga yang premium ya. Oke, akan kita hitung menggunakan kalkulator seberapa besar sih penghasilan ataupun omset dari penjualan tools WA Sender Pro. Oke, harganya adalah 597.000, kita kalikan dengan jumlah penjualannya 301 penjualan, kita kalikan dengan 301. Oke, langsung aja kita lihat ya berapa omset dari penjualan tools WA Sender Pro. Nah, segini teman-teman, omsetnya sudah mencapai lebih dari 179 juta. Luar biasa ya, dari jualan satu tools saja sudah mencapai omset lebih dari 179 juta. Ini jumlah yang besar teman-teman. Baik teman-teman, ini bisa menjadi ide bisnis bagi teman-teman yang ingin mendapatkan omset ratusan juta rupiah dari bisnis online, yaitu dengan jualan tools WhatsApp marketing. Selain tools WA marketing, teman-teman juga bisa jualan tools yang lain ya. Misalkan bisa jualan tools Facebook, kemudian tools Instagram,
tools TikTok, dan semisalnya. Di era digital seperti sekarang, banyak pebisnis online yang membutuhkan software atau tools untuk membantu jualan, teman-teman. Seperti tools Facebook, tools WA, kemudian tools Instagram, dan sejenisnya. Makanya kalau misalkan teman-teman jualan tools itu biasanya laris ya, karena memang banyak yang membutuhkan. Oke teman-teman, seperti itu studi kasus menghasilkan omset ratusan juta dari jualan online tools WA marketing. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.